Ustadz Felix pernah berkata, belajar dari Sanji, dia tidak pernah memukul perempuan. Dia hanya bisa menyakiti laki-laki. Walaupun dia melawan perempuan, dia babak belur, dia tetap memegang prinsip tidak akan menyakiti perempuan. Dan itu prinsip Rasulullah juga. Karena di dalam Islam itu ada chance buat orang muslim, suami, untuk memukul perempuan. Betul-betul. Walaupun kita akan jelasin ya mukulnya gimana ya. Misalnya contoh, nggak boleh di kepala. Lalu kemudian nggak boleh menyakitkan, tidak boleh berbekas misalnya. Tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan chance itu kepada istrinya.